Nanti kita akan keluarkan ini dan kita lihat perakarannya. Oke, tonton terus videonya. Jangan lupa like, komen, dan subscribe ya teman-teman. Halo sobat bonsai, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi masih di Nurtus Channel ya. Oke, pada kesempatan kali ini saya akan mengeground bonsai waung yang sudah disambung dengan sancang ya teman-teman. Ini sangat besar, jumbo ya. Bisa teman-teman lihat ya. Ini akan saya ground. Nah, ini sudah saya siapkan tempatnya teman-teman. Nanti kita buka dulu seperti apa perakarannya, karena saya juga belum tahu ya. Soalnya ini bahan dari saudara saya, salah satu penghobi bonsai juga ya. Nanti kita akan keluarkan ini dan kita lihat perakarannya. Oke, tonton terus videonya. Jangan lupa like, komen, dan subscribe ya teman-teman. Dan jangan di skip. Kita bongkar dulu teman-teman. Untuk serabutnya ternyata masih sedikit ya teman-teman. Oke, langsung saja kita letakkan di tempat ground. Dan untuk tatakannya ini saya menggunakan batu bata ya teman-teman, batu bata yang sudah disusun nanti agar ini tidak ambles ya, karena suatu saat media pasti akan berkurang ya teman-teman. Makanya saya di sini memberi alas menggunakan batu bata. Untuk medianya sendiri saya hanya menggunakan pupuk kandang ya, kohe kambing, dan juga pasir ya teman-teman. Nah, ini tadi media bawaannya ya teman-teman, ini saya campurkan juga. Dan ternyata pohon waungnya sangat ekstrim ya teman-teman. Nanti kedepannya ini akan saya buat ekstrim, namun prosesnya masih sangat panjang ya teman-teman. Makanya saya memilih untuk mengegrownnya ya, karena cara ini juga biasanya dipakai untuk teman-teman pebonsai saya ya. Oke, langsung aja ini kita tidur lagi teman-teman.
kemudian ini tinggal kita siram ya teman-teman. Nanti kalau medianya agak padat, tinggal kita tambahkan lagi ya. Oke teman-teman, dan ini untuk hasil akhirnya. Ini tadi sudah saya siram dan juga sudah saya tambahkan media. Mudah-mudahan bonsai wong ini cepat subur ya. Nanti akan saya upload kembali video selanjutnya ya teman-teman, untuk perkembangannya. Oke, saya akhiri video dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam satu hobi.